teman-teman, ketemu lagi dengan channel Fishing Cakalang. Pagi ini kita jalan-jalan di pelabuhan kapal pemancing Cakalang. Di depan itu ada kapal Fulltim 28. Dan ini adalah kapal Fulltim 18. Suasana pagi hari di Larantuka. Di depan itu adalah pelabuhan kapal Pelni. Para pedagang-pedagang ikan sudah berkumpul untuk melihat atau membeli hasil tangkapan dari laut. Dan inilah profil dari kapal-kapal pemancing di Larantuka. Di sini saya akan mereview bagaimana uniknya memancing ikan cakalang dari atas kapal. Kita akan mereview singkat bagaimana keunikan dari kapal-kapal pemancing cakalang dari Fulltim 18. Di sini ada banyak kotak-kotak yang untuk berisi umpan-umpan hidup dan ikan yang hasil tangkapan dari pancingan serta es batu ada dalam kotak ini semua. Dan dari sini, dari belakang terdapat selang. Di kapal pemancing cakalang terdapat banyak selang yang fungsinya bila gerombolan ikan cakalang sudah berkumpul, para pemancing duduk di haluan depan kapal. Ketika ikan ditaburkan oleh satu orang ABK, selang ini diaktifkan agar airnya menyembur ke atas untuk melindungi pemancing yang berada di atas kapal, sehingga ikan yang di bawahnya tidak mengetahui kalau ada pemancing di atasnya. Dan yang dipakai pun coran dari bambu. Corannya bambu. Sedikit sekilas ringkasan bagaimana fungsi dari selang air yang ada di atas kapal, yang berada di depan haluan kapal. Nah, ini adalah tempat duduk para pemancing-pemancing cakalang, ada di depan. Sekian dulu penjelasan singkat dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe Fishing Cakalang. Dan ini adalah kapal-kapal bagang yang menjaring ikan di laut, terutama ikan tembang dan ikan teri.
yang biasa diambil kapal-kapal pemancing cakalang. Tidak bisa. Yeah.